Karena bagi kami ini merupakan sebuah tradisi yang tak dapat bisa dihilangkan. Jadi walaupun COVID-19, kami tidak menghiraukannya. Dulu pun waktu konflik-konflik, ada juga larangan-larangan dari TNI. Kami juga ikut melaksanakan acara yang seperti ini. Tradisi ini jangan sampai hilang itu. Karena hilang tradisi tidak dapat kita pungkiri kembali, tidak dapat kita ulangi kembali kalau tradisi. Tapi kalau yang meninggal, kita tahu di mana itu pusaranya. Itu ada di POM ini, ada di bidang orang yang mengerti bidang hukum. Tradisi ini bisa ditunda. Untuk karena ini penyelamatan orang, walaupun kita belum banyak korban, ya kita harus menjaga. Jadi yang saya maksudkan tadi harus patuh kepada peraturan internasional, ya, patuh kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia. Ini harus ditunaikan dulu, tidak begitu penting. Karena yang sudah melanggar ketentuan orang-orang ramai, sudah mengganggu orang lain, ini bukan daripada budaya dan adat Aceh. Ini adalah sudah melanggar dari kebudayaan dan adat itu sendiri. Walaupun dari tradisi ini dari masa lalu turun-temurun, dari tahun ke tahun dilaksanakan upacara ini. Nah, persoalan ini sekarang kita sedang mengalami COVID global mendunia. Semua pakai masker, karena saya juga orang pasar sini ya, saya jualan pakai masker segala macam ya. Cuman lihat kondisi, kita lihat mudah-mudahan Aceh ini aman lah, masih hijau ya, masih daerah hijau katanya kan ya. Ya udah akhirnya kita, kalau tapi ke pasar kemarin-kemarin kita semua pakai masker lah. Lihat orang-orang nggak pakai masker ya gitulah, kami teman-teman. Nanti pulang tetap menjaga kesehatan, tidak apa-apa ya dokter. Tetap cuci muka, pakai hand sanitizer, gitu. Itu aja. Saya datang sini untuk memeriahkan acara ini. Tapi saya tahu cara menjaga dengan memakai masker ini. Dan saya pun di sini berada di posisi yang aman. Pemerintah harus tegas. Kenapa tidak? Kalau memang ini sudah dilarang, sudah mengganggu dari aturan yang dikeluarkan, bisa dihentikan. Cuma ini tradisi ini tidak bisa dipaksa, harus bisa. Harus setiap tahun tidak bisa. Kalau memang ini sudah dilarang karena sedang berduka cita, kita sedang berduka cita, jadi kita harus memberi penghormatan kepada saudara-saudara kita di daerah yang lain, walaupun di Aceh sendiri masih minim terhadap korban virus ini.